memperingati Hari Bakti Migrasi ke-73, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Momere melaksanakan upacara dan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Ilegetan, Kelurahan Dangameting, Kota Momere, Kabupaten Sika, pada Selasa 24 Januari 2023 pagi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan HBI ke-73 yang dipimpin oleh Kepala Seksi Lalintal Kim, Kantor Imigrasi Momere, Marcelinus Mah. Upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Momere dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dan dihadiri oleh pejabat struktural dan pegawai imigrasi Momere, serta diawali dengan mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan. Kegiatan upacara dan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan menjadi refleksi bagi insan imigrasi untuk bekerja lebih keras lagi dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menumbuhkan semangat untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah mengheningkan cipta dan memberikan penghormatan, seluruh pegawai imigrasi Momere langsung menuju Makam Pahlawan untuk melaksanakan tabur bunga di atas Makam Pahlawan. Upacara tabur bunga merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bakti Imigrasi ke-73, dengan sebelumnya pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Momere telah melaksanakan kerja bakti membersihkan tempat ibadah dan donor darah. Puncak Hari Bakti Imigrasi ke-73 akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Seluruh rangkaian kegiatan HBI ke-73 akan berlangsung dengan tepat mematuhi protokol kesehatan yang ketat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!